memang hari yang aneh. Ada ular, Mbak, di mobil saya, Mbak. Ah, itu aku yang masukin, ah. Itu aku yang masukin. Habis, ah, janji seminggu kemarin katanya mau ketemu sama aku di Depok Square. Bilang aja, masa Mas Sati lupa? Kan sebulan yang lalu, kan? Kok lupa? Maksudnya apaan sih? Ih, sebulan yang lalu kan kita check-in di hotel. Gimana sih, Kamu jarang sembarangan ngomong, ini anak buah saya. Lo sembarangan gimana? Gak mungkin lah aku sembarangan, A. Cekin-cekin orang minggu lalu saya di Bali. Kok lupa, A? Kalau saya di Bali kok. Apaan di Bali? Itu sebulan yang lalu sama aku. Terus katanya janji minggu kemarin kita ketemu di Depok, ya. A, WhatsApp aku nih. Masih ada WhatsApp-nya, A. Tuh. Ini kan nomor A, kan? Jangan gitu ya, A, ya. Keluarin ular, keluarin ularnya. Itu aku yang. Ya kamu keluarin enggak ularnya? Kamu keluarin ularnya. Ah, enggak mau. Jun, ambil Jun. Jun, ambil Jun. Ah, harus tanggung jawab toh. Enggak keluarin enggak? Aku udah 2 minggu ini belum datang bulan, Ah. Aku telat datang bulan gimana? Terus? Iya kan, Ah. Sebulan yang lalu sama aku di hotel. Makanya aku masukin ular ini. Keluar. Gembel. Terawih bengong apaan sih? Bel gombal gembel Raffi Ahmad sama Joli. Pokoknya. Lu siapa sih? Gua nggak kenal sama lu ya. Ah, udah sayang sama aku belum? Jangan gitu, ah, ini aku. Apa aku harus kasih tahu ke infotainment? Lu jangan macam-macam, jangan fitnah-fitnah ya. Fitnah dari mana? Ah, mau fitnah, gua aku udah telat datang bulan loh, ah. Kalau misalnya aku hamil gimana? Bukan sama gue. Itu tanggung jawabnya gimana? Bukan, aku ngomong apa sama orang tua aku, A? Apa urusan sama gue? Asal jangan sembarangan ya. Jun, mana ular Jun? Aku jadi istri kedua. Jun, itu ularnya ke bawah, Jun. Cepat, bawa keluar, Jun. Kalau aku hamil gimana sih? Aku ngomong sama orang tua aku gimana? Ya nggak ada urusannya ya. Ya nggak bisa dong, aku kan perempuan. Kamu ini siapa? Jangan mau enaknya aja dong. Aku nanya siapa sih? Kurang bukti tadi WhatsApp tadi. Siapa bang? Namanya orang kan? Kenapa sih? Itu gigi datang. Asik nih dapat dua orang sekaligus nih. Di luar dugaan nih ada gigi nih, ada gigi. Gak tahu. Bagi ini, bagi. Tuh lihat. Ular, coy. Aku yang mau ngomong atau yang ngejelasin ke Mbak Gigi? Buang. Siapa? Jangan dong, biarin aja di sini. Bahaya, Mbak. Ya enggak, biar aja. A mau jelasin ke Mbak Gigi atau aku yang jelasin ke Mbak Gigi? Gak tau nih orang masih tiba-tiba dibilang hamil sama aku. Siapa, Mbak? Aku sebulan yang lalu aku check-in sama Mas Rafi. Sebulan lalu kita ke Bali. Nah, sebetulnya pemirsa, kita udah bikin bukti chat palsu antara Raffi dengan Joli dan juga foto editan palsu. Jadi kita ini bisa meyakinkan Gigi nih. Oke, kasih lihat. Ini mah orang-orang modus, sayang, udah enggak usah dipercaya. Enggak mungkin modus lah. Aku punya buktinya loh, Mbak Gigi. Aku WhatsAppan sama Mas Raffi seminggu lalu dijanjiin sama aku, kita ketemu di Depok Square tuh. Ini nomornya Raffi kan? Enggak mungkin kan aku bohong. Yang benar dong. Sebulan yang lalu kan kita kan ke Bali, kamu juga jangan percaya. Sebulan lalu kan ada 30 hari. Tapi diomelin. Oh iya, masa aku sama orang begini-begini? Kamu jangan ngaco-ngaco lah. Jangan, gini-gini gimana ya? Jangan ya, abis. Kamu juga jangan sembarangan. Jangan abis enaknya, jangan mau enaknya aja. Ya kamu kalau laki-laki udah sempet gimana, melin. Bagi, aku udah dua minggu telat nih. Jangan. Kalau aku hamil gimana? Terus aku ngomong apa sama orang tua aku coba? Duh, ini perempuan kan? Ya bukan, doa sama aku ngapain? Ya aku juga gak tahu ya, kan bukan aku yang lakuin. Seminggu yang lalu Kak Raffi tuh, Raffi janjian sama aku di Depok Square. Jangan gitu dong, jangan abis emang. Mendingan laporan polisi deh. Ya kamu yang dilaporin polisi kalau kayak gitu, itu sama perempuan yang gitu jelas. Loh bukan, sayang kamu kenapa percaya sama dia sih? Ya bukan percaya, tapi yang jelas aku kan gak ikut-ikutan. Terserah lah kamu tuh mau ngapain, tapi jangan sampai kayak gini lah. Si Gigi yang bilang, lo yang dilaporin polisi. Ini marah-marah tuh, aduh. Jadi gak enak hati nih. Kita telepon Gigi apa enggak ya? Enggak usah, biarin aja. Nanti aja pas ini ya. Aku ambil gimana? Apa langsung aku jelasin ke infotainment?
jelasin aja, ibu gak takut orang gua gak ngapa-ngapain. Kalau gak ngapa-ngapain aku punya buktinya loh, bisa aku screenshot, aku kasih ke media. Loh bisa aja itu bukan gue, itu lo edit-edit. Gak mungkin lah, ini dari provider yang langsung. Nah, sekarang kan semua bisa diedit-edit. Lihat coba, ini apa nih foto kayak gini? Aku gak apa-apa kok kayak gini kalau misalnya emang harus jadi istri keduanya Raffi, beneran? Ya enggak, aku mah yang enggak mau sama dia lagi udah gitu. Kayak tuh, gigi yang marahin Raffi. Raffi bingung deh. Dia mesti nanganin cewek ini atau gigi, karena di satu sisi giginya marah dia. Enggak mau ikut-ikutan kayak gini, udah selesain yang baik-baik, udah kalau gitu. Lagi juga bantuin aku dong, aku mah perempuan. Enggak, lu belum urusin sendiri. Kamu tuh kenapa percaya sama kayak begituan sih? Ya udah nanti biar Aksi suruh telepon di gigi deh, keterangin tuh itu cuma prank doang dikerjain. Oke, terus-terus aja. Gimana, Beneran aku udah 2 minggu telat. Ini udah. Jangan sampai istri saya bunuh diri ya di rumah ya. Jangan sampai istri saya bunuh diri ya di rumah ya. Oh, jangan sayang saya dong. Aa juga jangan gitu. Loh, kamu jangan kayak gitu. Ayo kita ke kantor polisi sekarang. Aku enggak takut sih punya banyak bukti. Ayo, kita ke kantor polisi sekarang. Ayo ke kantor polisi. Lo langsung naik mobilnya aja. Ayo. Lo ngapain masuk? Lo kami mau ke kantor polisi. Jangan pakai mobil gue. Enggak mau lah. Lo lihat istri gue nangis tuh. Si Raffi bilang tanggung jawab gigi nangis. Dia pokoknya gimana tanggung jawab? Enggak mau, kamu tahu. Ya enggak mau tahu. Ya gak bisa kayak gitu dong. A jangan mikirin istri A doang, gak A juga mikirin aku doang. Naik taksi tadi. Mana taksi lo? Gak mau, mau sama A. Gak bisa. Ya jangan kayak gitu bisa. Dong. Abis enaknya doang, so aku di dibuang gitu aja. Lo enak gue gak pernah ngapain sama lo. Oh oke, okay, aku undang infotainment kali ya. Undang, lo undang infotainment. Lo jangan makan-makan gitu dong, infotainment sama sekalian lo. Jangan mau enaknya aja. Kok, aku gak mau, mau ikut. Aku mau ikut. Gak bisa, lo kenapa sih? Ya terus aku gimana dong? Perut perut makin besar loh. Aku perempuan loh, A. Ya terus? Ya tanggung jawabnya mana? Bukan gue, lu jangan sembarangan lu ya. Nah lu keluarin mantra komat kamit, jampe-jampe. Eh, gombal, gembel. Raffi Ahmad. Masih lu, stress lu. Mau ikut, A. Jangan gitu dong, A. Ya paksa terus naik mobilnya. Tahan pintunya. Mau ikut, aku ke kantor polisi, aku gak takut, tanggung jawab dong. Jangan. Ini mobil gak jalan, lu lama banget, cepetan. Ayo, Raffi masuk ke dalam mobil, tapi supirnya gak ada, dia gak bisa jalan, nyari supirnya. Konstan, aku ikut. Udah gak, udah. Gimana sih, Kamu yang macam-macam, saya beneran lapar. Aku gimana kalau hamil? Ayo. Ikut,